Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya. Seperti biasa, kembali lagi ke edisi berburu barang rongsok ya teman-teman. Yang mana hari ini saya dapati Samsung C5 Prime ya teman-teman. Ini bisa dibilang kategori jadul untuk handphonenya. Hanya saja masih bisa digunakan di tahun 2024 ini teman-teman, masih normal untuk digunakan dan masih berfungsi layaknya pada saat handphone ini keluar dari barunya. Yang mana masalah saya dapati di handphone ini adalah pada LCD dan slot SIM-nya teman-teman. Slot SIM-nya yang kecil tidak ada satu, dan untuk LCD sudah saya belikan. Dan alhamdulillah untuk unitnya pada awalnya saya dapat ini terpola ya teman-teman. Terpola, dan polanya sudah saya buka. Dan sekarang saya akan lanjut ke pengalaman ya teman-teman. Oh ya, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah sempatkan klik video ini dan menontonnya sampai selesai. Semoga saja cerita saya pada video ini ada manfaatnya untuk teman-teman di rumah. Dan semoga teman-teman semua berada dalam keadaan sehat. Walau suasana perekonomian pada saat ini lagi hancur-hancurnya teman-teman. Dan saya akan lanjut lepaskan untuk LCD-nya teman-teman. LCD-nya tidak menggunakan LCD AMOLED ya teman-teman. Ini LCD biasa, tidak LCD AMOLED. Dan terbalik maksud saya, pada video yang saya upload nanti teman-teman, saya mengerjakan di Samsung A6 Plus. Di Samsung A6 Plus itu yang menggunakan LCD AMOLED teman-teman. Lebih mahal untuk LCD-nya daripada handphone-nya teman-teman. Mungkin saya bisa bilang mungkin pada saat ini untuk harga LCD Samsung A6 Plus sama dengan harga unitnya dalam kondisi bekas teman-teman. Dan sekarang saya akan lanjut ke pengereman, semoga tidak ada kendala teman-teman. Saya akan jalankan teman-teman. Untuk Samsung J5 Prime ini teman-teman, atau J7 Prime,
untuk LCD-nya presisi ke frame ya teman-teman, karena LCD-nya bukan AMOLED dan harganya juga murah untuk LCD-nya dan sesuai dengan kondisi bekas ya teman-teman. Intinya bisa cuan ya teman-teman. Bahannya murah karena saya beli di rongsokan ya teman-teman. Bahannya murah, LCD-nya murah dan bisa mengobati harga ya teman-teman. Dan seperti biasa untuk menunggu lampunya kering, biasanya saya menunggu kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Sudah 1 jam teman-teman, saya rasa sudah sangat-sangat kering untuk lampnya. Dan sekarang saya akan lepaskan keseluruhan karetnya teman-teman. Untuk kategori Samsung J5 Prime ini kategori bisa dibilang jadul ya teman-teman, aja saja masih layak digunakan di 2004 ini, 2024 ini untuk versi Androidnya versi 8 ya teman-teman, versi 8 dan enak dalam genggaman teman-teman untuk komunikasi ya teman-teman. Karena handphone ini tidak diperuntukkan untuk game, hanya untuk media sosial dan komunikasi saja. Dan saya cukupkan untuk cerita saya hari ini teman-teman. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Semoga saja cerita saya hari ini ada manfaatnya untuk teman-teman dimanapun berada. Saya ucapkan terima kasih. Doa saya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam urusan baiknya teman-teman, dijauhkan dari segala hal buruk. Sampai jumpa. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.